Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah Minggu bersama Gereja Isa Almasih Jemaat Maleer. Selamat mendengarkan. Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Shalom, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Kalau pada hari Minggu ini kita mau sama-sama memuji dan meninggikan nama Tuhan, amin. Amin. Mari kita mau sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu, buat rahmat-Mu pagi hari yang indah ini ya Bapak. Kau sebab kami akan mulai ibadah, bukan kayak yang terus campur tangan Tuhan dalam ibadah kami Bapak, dimanapun kami berada ya Bapak. Walaupun kami berada di rumah masing-masing Bapak, tapi kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang maha hadir ya Bapak. Engkau juga Allah yang akan melawat setiap dari kami ya Bapak. Beracalah Tuhan dalam ibadah kami ya Bapak. Kami mau serahkan semuanya hanya dalam namamu yang kudus ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya Bapak Ibu sudah semua siap untuk memuji nama Tuhan. Amin. Amin. Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Terpujilah namamu Tuhan. Kita mau tepuk tangan buat Tuhan kita. Suara kami
Dan kami siap Tuhan untuk menerima Tuhan Roh-Mu yang hidup di dalam hati kami. Kami siap Tuhan untuk menerima Roh-Mu yang baru Tuhan. Roh-Mu yang mengkuduskan kami. Roh-Mu yang terus menyertai kami Tuhan dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Biarkan hidup ini Tuhan, kami serahkan hanya kepada-Mu. Kami mau Tuhan, Roh-Mu hidup di dalam kami Bapa. Bersamamu.
Sebab kami anakmu Tuhan, kami terus hidup di dalam rohmu Tuhan. Sebab kami anakmu Tuhan, kami tak bisa jauh Tuhan. Curahkan rohmu Tuhan, curahkan rohmu Tuhan hari ini Tuhan. Kami mau menerima kuasa yang baru ya Bapa. Haleluya Tuhan. Ini waktu. Ya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu semua. Hari ini kita kembali beribadah secara online dan mungkin di rumah kita masing-masing. Tapi saya berharap bahwa setiap kita tetap beribadah dengan sikap hati yang benar kepada Allah, kita tetap beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nah, pagi hari ini sebelum kita sama-sama belajar tentang firman-Nya, mari kita akan bersatu di dalam doa untuk firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk cinta dan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kesetiaan dan anugerah Tuhan sampai hari ini. Di tengah masa-masa yang sulit bagi kami hari-hari ini, kami boleh datang kepada Tuhan beribadah di rumah kami masing-masing. Kami tetap menaikkan rasa syukur kami untuk setiap pemeliharaan Tuhan, untuk setiap penyertaan dan tuntunan Tuhan dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan berbicaralah kepada setiap kami, agar setiap firman yang sama-sama kami pelajari, agar setiap firman yang sama-sama kami renungkan pagi hari ini itu menjadi bekal bagi kami, sehingga setiap hari, semakin hari, Tuhan mendapati kami sebagai pribadi yang semakin berkenan di hadapan Tuhan. Bagimulah segala pujian, bagimulah segala hormat dan kemuliaan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami sambut firman-Mu pagi hari ini. Amin. Nah Bapak Ibu, pagi hari ini saya ingin mengingatkan kembali bahwa di sepanjang bulan ini kita sama-sama belajar tentang satu tema, bagaimana pentingnya kita mempersiapkan diri menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kalau minggu yang pertama kita sama-sama belajar bagaimana pentingnya kita untuk tetap hidup beriman kepada Tuhan di tengah setiap tantangan dan pressure dalam kehidupan kita. Kita sama-sama belajar
bagaimana pentingnya kita untuk tetap mempertahankan iman percaya kita kepada Tuhan. Nah, minggu yang lalu kita sama-sama kembali diingatkan juga bagaimana pentingnya kita beribadah kepada Allah, bagaimana pentingnya kita untuk tetap setia dalam hal beribadah kepada Allah, sekalipun sementara ini kita sedang ada dalam situasi yang mungkin cukup berat untuk kita hadapi. Nah, pagi hari ini izinkan saya berbagi kepada kita bersama tentang satu tema, yaitu pentingnya kita hidup dalam kuasa Roh. Nah, kalau kita berbicara tentang hidup dalam kuasa Roh, itu sedang berbicara bahwa bagaimana hidup kita dipimpin, bagaimana hidup kita dikuasai, bagaimana hidup kita dituntun oleh Roh Kudus itu sendiri. Nah, langsung saja saya ingin mengajak kita bersama membuka dalam Injil Yohanes pasal yang ke-16 ayat Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Firman Tuhan berkata, "Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu." Dan garis bawahi kata ini, "Dia akan diam di dalam kamu." Pagi hari ini saya rindu kita sama-sama mencermati dan memahami atau menggarisbawahi satu kata yang cukup penting, bahwa yaitu kata diam di dalam kamu. Kalau kemudian dikatakan bahwa Roh Kudus diam di dalam kita, mari kita sama-sama berpikir, kepentingannya apa? Ketika Roh Kudus diam di dalam kita, kepentingannya bukan sekedar untuk menjadi penghibur bagi kita. Kepentingannya bukan sekedar supaya Roh Kudus menjadi penolong dan penuntun dalam hidup kita. Tapi percayalah, kalau Bapak Ibu buka Yohanes pasal yang ke-16 ayat 13 dan 14, di situ Rasul Yohanes menjelaskan kepada kita dengan cukup jelas bahwa tujuan dari Roh Kudus diberikan kepada kita adalah supaya Ia memimpin kita kepada seluruh kebenaran, sehingga pada akhirnya Tuhan mendapati bahwa hidup kita itu hidup yang mempermuliakan nama Allah. Mari kita sama-sama memahami betapa pentingnya dan vitalnya peranan Roh Kudus dalam kehidupan umat percaya, bahkan dalam sejarah kekristenan. Sadarkah kita bahwa tanpa Roh Kudus tidak mungkin ada Alkitab? Sadarkah kita bahwa tanpa Roh Kudus maka tidak ada seorang pun di antara kita yang akan memiliki kuasa untuk memberitakan Injil? Pernahkah kita menyadari bahwa tidak ada Roh Kudus maka tidak akan pernah ada yang namanya iman ataupun kelahiran baru? Tanpa Roh Kudus, maka tak akan pernah ada yang namanya pengudusan dan bahkan mungkin kekristenan di atas muka bumi ini. Nah, pagi hari ini mari kita bersyukur kepada Allah, karena Alkitab mengatakan dengan jelas kepada kita bahwa Roh Kudus, Roh yang membangkitkan Kristus itu dari antara orang mati, kini Dia ada dan tinggal di dalam kita. Bukankah seharusnya kita menyerahkan hidup kita kepada Allah? Bukankah seharusnya kita menyerahkan diri kita untuk taat dalam pimpinan dan tuntunan Roh yang ada di dalam kita? Roma pasal 8 ayat 12 berkata, mengingatkan kepada kita bahwa kita adalah orang-orang yang berhutang bukan kepada daging, tetapi kita adalah orang-orang yang berhutang kepada Roh. Pelajari seluruh isi Alkitab, maka kita akan melihat, kita akan menemukan ada begitu banyak tokoh-tokoh Alkitab yang dipakai Tuhan dengan luar biasa, yang sepanjang hidupnya mereka menyenangkan hati Allah, dari PL sampai PB, bahkan dari kelahiran mereka, dari kehidupan mereka sampai kepada kematian mereka, mereka hidup dan mati menyenangkan hati Allah. Mereka bukan orang yang sempurna tanpa kelemahan. Mereka bukan orang yang sempurna tanpa kesalahan. Tetapi yang membedakan mereka adalah mereka memberikan diri dan memutuskan untuk hidup dalam tuntunan Roh. Paulus hari ini ingin mengingatkan kepada kita bahwa dalam Roma pasal 8 ayat 9, Rasul Paulus berkata, "Tetapi kamu tidak hidup di dalam daging, melainkan dalam Roh." Bahkan kepada jemaat Galatia, Rasul Paulus mengingatkan dengan jelas, "Hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan mengikuti keinginan daging." Mengertilah bahwa semenjak kita percaya kepada Kristus dan menyerahkan hidup kita kepadanya,
percaya menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka sejak saat itu Roh yang kudus itu diam dan tinggal di dalam kita. Roh yang tinggal di dalam kita, Dia bukan hanya sekedar memimpin kita, tapi sadarlah bahwa Roma pasal 8 memberikan kepada kita gambaran yang jelas. Ayat 2 memberitahukan kepada kita bahwa Roh yang kudus itu memerdekakan kita. Ayat 5 dan 6 memberitahukan kepada kita bahwa Roh itu memberikan kepada kita pikiran-pikiran yang baru. Bahkan ayat yang ke-11 Paulus menjelaskan kepada kita, Dia akan membangkitkan tubuh kita satu hari nanti. Realita ini yang seharusnya mendorong kita, membuat kita paham dan mengerti bahwa sudah tidak seharusnya dosa itu berkuasa atas hidup kita. Sudah tidak lagi waktunya kita hidup dalam perbudakan dosa dan keinginan-keinginan daging. Dia Roh yang kudus. Dia ada dalam hidup kita. Pertanyaannya adalah begini. Maukah kita memutuskan untuk hidup dalam pimpinan Roh itu? Maukah kita memutuskan untuk mengizinkan Dia berdaulat dan berkuasa atas seluruh kehidupanmu? Pagi hari ini, kita perlu bersama-sama memahami, ketika kita sadar bahwa Roh itu diam di dalam kita, ketika kita mengerti dan paham bahwa Roh itu tinggal di dalam kita, maka menjadi penting untuk kita memahami akibat ketika Roh itu ada di dalam kita. Kita perlu untuk memahami akibat ketika hidup kita itu dikuasai dan dipimpin oleh Roh. Yohanes dengan jelas memberitahukan kepada kita. Pasal 16 ayat 13. Roma pasal 8 ayat 10. Dua ayat ini memberitahukan kepada kita gambaran yang cukup jelas. Bahwa orang Kristen yang sadar dirinya telah ditebus, menerima kasih karunia Allah, menyadari bahwa Roh itu tinggal di dalam kita, maka seharusnya realita yang terjadi adalah kita hidup dalam kebenaran. Karena Yohanes mengatakan, ketika Roh itu ada di dalam kita, maka Dia akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Maka salah satu hal yang penting yang harus kita pahami, ketika kita sadar bahwa kita adalah orang yang didiami oleh Roh, maka kita harus terbukti secara sah bahwa hidup kita itu adalah hidup dalam kebenaran. Roma pasal 8 ayat 1 dan sampai 8. Kalau Bapak Ibu pelajari dan simak di rumah baik-baik, kita akan melihat satu karya penebusan Allah yang luar biasa. Upah dari dosa dan pelanggaran kita itu adalah maut. Tetapi bukan Kristus yang seharusnya menanggung semuanya. Kitalah yang harusnya menanggungnya. Tapi Alkitab menunjukkan kepada kita satu logika yang cukup terbalik. Bahkan sangat terbalik. Dia yang tidak berdosa, Dia yang menanggung hukuman dosa. Kita yang berdosa dikatakan kita dimerdekakan dari dosa. Bahkan kita tidak hidup di bawah penghukuman. Mari kita pahami dan mengertilah. Oleh karena kasihnya maka surga membuat sebuah keputusan penting buat sejarah hidup manusia. Dia mengutus Kristus putra terbaiknya untuk turun ke dunia. Dalam daging menjadi daging yang dikuasai oleh dosa. Dan Dia memberikan diri menjadi korban penebusan bagi manusia. Kesadaran dan keyakinan inilah yang seharusnya mendorong kita untuk kita hidup dalam pimpinan Roh. Untuk kita hidup dalam tuntunan Roh. Untuk kita hidup dikuasai oleh Roh. Sehingga pada akhirnya kita akan dimampukan untuk hidup dalam kebenaran. Tuhan dan dunia ini akan melihat. Tuhan dan sekitar kita akan melihat. Bahwa realita hidup kita itu adalah realita hidup benar di mata Allah dan di mata manusia.
mari kita mengerti, mari kita memahami. Kita tidak lagi cukup menjadi orang Kristen yang hanya sebatas tahu dan percaya bahwa Yesus itu baik. Kita tidak cukup menjadi orang Kristen yang sebatas tahu dan percaya bahwa Allah itu penuh kasih. Bahwa Dia Allah yang benar, Allah yang berkuasa. Allah yang menebus dosa manusia. Tapi pahami dan sadarilah bahwa kita seharusnya menjadi orang-orang yang paham tentang prinsip hidup benar. Sampai di satu titik kita seharusnya melihat bahwa kebenaran yang kita pahami, kebenaran yang kita tahu itu berubah menjadi satu keyakinan yang mendarah daging dan mengakar dalam diri kita. Ketika kebenaran itu berubah menjadi keyakinan dalam diri kita, maka yang akan terjadi adalah begini, kita akan berani membuat keputusan untuk taat hidup dalam kebenaran. Selalu dibutuhkan ketaatan untuk kita hidup dalam kebenaran. Selalu dibutuhkan sikap hati yang rela dan taat untuk kita didapati sebagai pribadi yang konsisten melakukan hidup benar. Ketaatan akan kebenaran itu akan membentuk kita menjadi pribadi yang pada akhirnya mampu hidup dalam kebenaran. Ketika kita memahami tentang nilai-nilai kebenaran, maka kita akan menjalani hidup ini dengan penuh ketulusan dan kerelaan, dengan penuh ketaatan kepada Allah dan kebenarannya. Tidak lagi kita menjalani hidup kita berdasarkan prinsip untung dan rugi. Kita tidak akan menjalani hidup kekristenan kita berdasarkan prinsip hukum sebab akibat. Kalau saya taat, maka Tuhan akan memberkati saya. Itu sebabnya saya memilih untuk taat, supaya Tuhan memberkati saya. Kalau kita paham tentang prinsip hidup benar, seharusnya sekalipun Tuhan tidak memberikan keuntungan apapun buat kita, maka hidup dalam kebenaran itu seharusnya menjadi prinsip yang gak akan pernah berubah. Sekalipun tidak ada sedikit pun keuntungan yang kita dapat dari ketaatan kita kepada Allah dan kebenarannya. Ketika kita memahami tentang hidup dalam kebenaran, maka kita pun akan menjadi orang-orang yang berani untuk memutuskan, mematikan semua perbuatan daging, mematikan semua keinginan-keinginan daging yang bekerja sangat liar dalam diri kita. Roma pasal 8 ayat 13 dan 14 berkata begini, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Pahamilah, ketika kita rela dan sadar untuk membiarkan, mengizinkan Roh Kudus berdaulat dan menguasai hidup kita, mengizinkan roh itu bernafas, hidup dalam kita, bergerak dengan bebas, aktif dan semakin kuat dalam diri kita, maka kita akan terbukti semakin hari menjadi pribadi-pribadi yang semakin hidup benar di mata Allah. Dunia dan orang-orang di sekitar kita akan melihat buah dari kebenaran itu. Karena hidup kita selalu dipimpin dalam kebenaran. Roh itu akan memampukan kita untuk kita mengakhiri, untuk kita menghancurkan dan mematikan setiap keinginan daging dalam diri kita. Jangan biarkan dosa mengatur dan menguasai hidup kita. Jangan biarkan dosa bertindak semaunya dalam diri kita. Ingat, kita adalah orang-orang yang berhutang kepada roh. Kita bukan orang-orang yang berhutang kepada daging. Roh itu menebus kita dan Dia berjanji satu hari nanti Dia akan membangkitkan tubuh kita. Dan satu hari kelak kita akan memakai tubuh kemuliaan bersama dengan Allah. Akankah kita gadaikan janji kekal itu dengan hidup hanya mengikuti keinginan daging? Pikirkan dan pertimbangkan itu dengan baik. Mari kita menyadari begini, dosa dan kedagingan selalu punya tiga kepentingan. Pertama, dia berusaha untuk mematikan kehidupan rohani kita, bahkan moralitas kita.
pahami bahwa dosa dan kedagingan itu sedang berusaha untuk merusak hubungan kita dengan Allah. Bahkan merusak hubunganmu dengan sesamamu. Dosa dan kedagingan sedang berupaya untuk menggeser posisi Allah dalam hidupmu dari posisi yang seharusnya. Kita berkata Allah itu yang pertama. Kita berkata bahwa Tuhan itu di tempat yang utama. Tapi waspadalah, karena iblis, dosa dan kedagingan sedang berupaya untuk menggeser posisi Allah dari posisi yang seharusnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita yang harus membuat keputusan dalam hidup kita, karena dosa itu tidak pernah hasil keputusan orang lain. Dosa itu selalu hasil keputusan diri kita sendiri. Keputusan yang kita buat karena kita tidak mau mentaati kehendak dan pimpinan roh. Keputusan yang kita buat karena kita lebih menaklukkan diri kita kepada keinginan daging. Ketika kita melakukan dosa, jangan pernah berkata bahwa kita terpaksa atau dipaksa. Dosa itu selalu merupakan hasil keputusan diri kita sendiri. Bahkan sekalipun ketika kita berada dalam keadaan yang terpaksa, bahkan sekalipun kita berkata bahwa kita dipaksa, tapi sadarilah dosa itu selalu hasil keputusan diri kita sendiri. Karena ketika kita dipaksa, ketika kita berada dalam keadaan yang terpaksa sekalipun, kita yang pegang kendali, kita yang punya keputusan untuk memutuskan apakah kita akan melakukan dosa atau tidak. Tetap saja kita yang harus membuat keputusan kepada siapa kita akan berpihak, kepada roh atau kepada daging. Roma pasal 6 ayat 19 mengingatkan dan memberitahukan kepada kita bahwa ketika kita menyerahkan anggota tubuh kita kepada kebenaran, maka kebenaran itu akan memimpin kita kepada pengudusan. Artinya jelas, ketika kita memberi diri kita untuk dipimpin oleh roh, maka pertama, kita akan menjadi orang-orang yang terbukti hidup dalam kebenaran. Kedua, kita akan terbukti sebagai orang-orang yang hidup dalam kekudusan. Karena kebenaran itu selalu menggiring kita, membawa kita kepada pengudusan. Perenungan bagi kita pagi hari ini adalah begini. Apakah sampai hari ini kita terbiasa taat terhadap keinginan roh, atau kita terbiasa taat kepada keinginan daging? Apakah prinsip hidup benar dan prinsip hidup kudus itu sangat terbukti dalam hidup kita setiap hari? Pikirkan, camkan, dan renungkan baik-baik. Kepada siapa engkau akan berpihak? Kepada siapa dirimu akan kau taklukkan? Kepada dosa dan kedagingan, atau kepada roh yang akan menghidupkan? Putuskan hari ini, tendang keluar dosa dari hidup kita. Putuskan untuk mematikan dan mengakhiri kedagingan dari dalam diri kita. Amin. Pagi hari ini mari, sebelum kita menutup ibadah kita pagi hari ini, kita berdiam sejenak di hadapan Allah. Izinkan Dia berbicara kepadamu, mengingatkanmu kalau hari ini engkau adalah orang-orang yang masih terbiasa melakukan dosa. Jika hari ini engkau adalah orang-orang yang masih terbukti hidup dalam keinginan-keinginan daging, izinkan Dia mengingatkanmu. Izinkan Roh yang kudus itu membawa engkau kembali kepada Allah. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, buat firman-Mu yang sudah sama-sama kami renungkan dan kami pelajari. Hamba berdoa demi Allah yang hidup, biarlah anugerah-Mu,
kemurahan-Mu menjadi bagian dalam kehidupan kami. Biarlah kebenaran yang sama-sama kami pelajari itu boleh mendarah daging dalam diri kami. Biarlah kebenaran yang sama-sama kami pelajari hari ini itu berubah menjadi satu keyakinan yang kokoh di dalam diri kami. Sehingga keyakinan di dalam diri kami itu akan menghasilkan buah-buah yang matang, buah-buah yang menghidupkan bagi kami maupun setiap orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan buat semuanya. Kau berbicara lebih lagi kepada setiap jemaat-Mu. Biarlah Tuhan yang memimpin dan menuntun setiap jalan hidup kami. Mari kita akan mengangkat tangan kita di hadapan Allah untuk kita mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan Tuhan memberikan kepadamu damai sejahtera. Biarlah kasih yang kekal dari Allah Bapa, anugerah yang sempurna dari Tuhan Yesus, serta penyertaan Allah Roh Kudus menyertai jalan hidupmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Biarlah di masa-masa yang sulit hari ini, berkat Tuhan, kekuatan, kesehatan, damai sejahtera, dan sukacita itu tetap tinggal diam dan menguasai hati dan pikiranmu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara, ibadah kita hari ini. Kami tetap mengundang sidang jemaat untuk dapat mengikuti ibadah online, baik melalui Radio Maestro 92,5 FM setiap hari Minggu pukul 12.30 atau melalui channel GIA Maler di youtube.com. Pada hari Kamis, tanggal 21 Mei 2020, ibadah online peringatan kenaikan Tuhan Yesus dapat disaksikan di YouTube melalui channel GIA Maler mulai pukul 9. Kami juga mengundang sidang jemaat untuk mengikuti pekan doa puasa 10 hari mulai tanggal 22 sampai 30 Mei, kecuali hari Minggu, di channel YouTube GIA Maler setiap pukul 18.30. Juga di Radio Maestro untuk hari Jumat tanggal 22 Mei disiarkan pukul 18.30 dan hari Sabtu tanggal 23 Mei disiarkan pukul 19. Bagi sidang jemaat yang membutuhkan dukungan doa, dapat mengirimkan beban doa melalui SMS atau WA di nomor 0821-1965-9019. Happy Sunday and God bless you! Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan ibadah Minggu bersama Gereja Isa Almasih Jemaat Maler. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati.